bintang tamunya mantan-mantan artis cilik. Tadi juga udah dibahas ya sama Kang Sule bahwa sekarang lagu anak-anak itu udah nggak ada. Karena katanya lagu anak-anak zaman dulu bagus-bagus, mendidik. Ah, siapa bilang? Nggak juga. Coba di sini ada yang tahu lagu anak-anak judulnya Menanam Jagung? Tahu ya? Liriknya kan begini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja. Jemu-jemu. Terus refnya, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, ini pertanyaannya, ngapain dia nanam jagung di kebunnya dalam-dalam? Padahal waktu gue SMP diajarin, menanam jagung itu cuma perlu korek-korek tanah. Terus masukin 3-4 butir, tutup, disiram. Ini ngapain dia rame-rame, pakai pacul, pakai cangkul, nyangkul yang dalam. Ini mau nanam jagung apa nanam basah? Gak beres tuh. Jangan ditiru, makanya lagu TK tuh kadang-kadang juga ada yang menyesatkan. Belum lagi balonku ada 5, aduh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Balon siapa ini balon hijau? Merah, kuning, kelabu, merah muda, biru, hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Kepo banget ya. Balon dia ikut-ikutan kacau. Tapi ternyata setelah diselidiki itu ada yang salah. Lirik yang benar itu ternyata hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Tapi gue tetap gak setuju lah. Maksudnya gini, hatiku sangat kacau. Kacau itu kan identik sama rasa kehilangan, ya kan? Sama putus cinta, sama depresi. Itu lagu anak-anak, kenapa liriknya gak diganti sama hatiku sangat kaget? Kan enak ya video klipnya. Anak-anak, banget terus balon hijau dor, hatiku sangat kaget. Hah, kaget. Enak ya. Kalau hatinya kacau itu, video klipnya jadi gak pas kalau buat anak-anak. Gini, kan anak-anak kita lagi bahagia gitu ya. Belum! Jos! Dia bukan ketawa, dia bersin. Oh, bersin! Bersin! Karena mungkin hatinya kacau. Oh, gitu. Mbak, hatinya kacau emang balonnya meledak ya? Iya, kalau hatiku sangat kacau, itu buat anak-anak nggak pas. Jadinya gini, balonku ada 5 gitu kan, harus meletus balon. Jauh, dor! Hatiku sangat kacau. Tapi untungnya di acara kayak ini talkshow, ini acara bagus banget, tepuk tangan coba. Karena apa? Karena acara ini mendidik, gak ada joget-jogetnya. Yeah. Adek gue kelas 5 SD, kalau pulang sekolah, kakak oplosan. Padahal tau gak? Liriknya, nih ya, sorry nih, liriknya. Nggak ada. Lagu itu, lirik yang lagu pertamanya yang buka Siti Jos, itu kan nggak dinyanyiin kan? Dia cuma nyanyi digidau-digidau sama awu-awu. Iya kan? Digidau-digidau, awu-awu. Apa awu-awu? Nggak ada artinya. Neng, ikut abangnya keluar. Ngapain bang? Awu-awu. Nih. Bukan apa-apa, takutnya itu kan mereka sukses ya. Terus industri musik kiblatnya pada pindah ke sana semua. Lo nggak mau kan lihat Raisa ikut-ikutan lagi nyanyi? Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau digidau, aku digidau, meski hatiku awu-awu. Nih, satu lagi. Yang gua takutin, nanti iklannya kalau kemarin kan, Raisa ngopi yuk. Kalau ini ntar, Raisa awu-awu yuk. Nah.